على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Sobat Hijrah, alhamdulillah ketemu lagi di program spesial kita, program Cerah Cerita Hijrah di Istiqomah TV. Silakan Anda yang baru menyaksikan acara ini, jangan lupa like, subscribe, and comment di komentar yang ada di bawah Anda ya. Silakan. Alhamdulillah, kita kembali lagi di acara Cerah Cerita Hijrah. Kebetulan kami dan kerabat kerja yang bertugas sedang ke Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Tepatnya bersama Ibu Bandung nih ya, Bu Nur Hayati dan Bu Rohayati. Dan alhamdulillah kita ada narasumber seorang mu'alaf. Beliau adalah Bu Rona. Assalamualaikum, Bu Rona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Bu Bandung, gimana Bu Bandung? Sehat, Bu? Alhamdulillah. Ini kali kedua, tapi narasumbernya beda ya, Bu? Ya? Iya, yang bersama-sama kita insya Allah akan berbagi pengalaman tentang tema kita kali ini. Tema kita kali ini adalah Anakku Inspirasi Hijrahku. Betul. Terutama buat Bu Rona nih. Iya. Bu Rona nih. Katanya di orang Betawi ya? Iya, Betawi saya. Betawi ya. Pok harusnya saya manggilnya ya, Pok Rona gitu ya, Pok Rona. Gimana nih, baik-baik aja? Alhamdulillah. Baik, Bu Rona, boleh diceritain nggak Bu ketika dulu sebelum jadi Muslim? Sebelum hijrah, seperti apa Bu? Dulu saya sebelum jadi Muslim itu rasanya hidup bagaimana ya? Nggak ada tegangan gitu, terpegang nama-nama yang nama Allah gitu, nggak ada. Jadi mati saya itu ingatnya padanya Tuhan aja gitu, nggak nyebut Allah, nggak nyebut apa gitu. Sebab itu saya udah masuk ke Muslim. Enggak, sebentar Bu, sebelum dulu Muslim, Ibu lahir memang orang tua Muslim atau non-Muslim orang tua Ibu dan Bapak? Dulu saya orang keluarga saya semua Muslim, karena saya dari kecil ditinggal sama orang tua saya. Dua-duanya ditinggal sama dua-duanya? Iya. Entah kemana atau meninggal? Meninggal. Oh, dua-duanya meninggal? Iya, dua-duanya meninggal. Terus saya duduk di gereja, gak ada yang cari-cari saya. Saya itu duduk di candera di gereja itu, saya suka inget gitu ya. Saya orang Muslim, tapi saya duduk di gereja, tapi gak ada yang menghiraukan saya, Pak. Saya itu dari umur 3 tahun, saya itu ditinggal sama orang tua. Perempuan. Dua-duanya enggak ada. Belum dulu perempuan dulu. Perempuan dulu 3 tahun. Iya. Okay. Terus 5 tahun baru orang tua saya ngelak. Yang bapak meninggal. Iya, itu saya belum sekolah, Pak, dulu. Belum sekolah. Ya. Kemudian saudara, paman, bibi, tante enggak ada yang enggak ada peduli sama saya. Enggak ada yang peduli. Enggak ada. Saya itu di apa? Dicampakkan enggak kayak sampah gitu. Rumahnya kan di sini di Ciranjang. Enggak, rumahnya dulu di Jakarta. Di Jakarta. Iya. Pas gitu saya itu gedenya sama orang Muslim. Oh, jadi waktu itu di gereja, tinggal di gereja waktu usia berapa? 3 tahun, 5 tahun? 5 tahun. 5 tahun. Sampai 7 tahun, 8 tahun itu saya duduk di gereja itu saya jadi sebatang kara. Jadi enggak ada yang ingat sama saya semua. Pas gitu saya udah masuk ke sini, ikut suami saya di Palalamu. Nah, teman-teman Bu nih, saya penasaran. Ibu nih usia 7 tahun, 8 tahun di gereja. Kemudian waktu di gereja itu ada yang tiba-tiba mengasuh Ibu enggak untuk menjadi keluarganya dan lain sebagainya? Ada enggak seperti itu? Enggak ada, dulu sih. Jadi justru waktu itu di gereja ngapain? Kerja? Ya enggak kerja, saya ngikutin aja gitu kebaktian gitu. Saya jom nyanyi apa, saya ikutin gitu. Ya doa, saya doa begini. Kalau doa begini, ikutnya saya doa begini gitu. Saya ikutin gitu, jadi enggak ikutin agama Islam, saya enggak. Padahal ibu dan bapak Muslim. Islam waktu itu. Terus saya dapat suami itu orang non Muslim lagi ya saya. Suami non Muslim. Waktu itu nikah tahun berapa? Ketika umur berapa? Lagi umur 15 tahun. 15 tahun di Jakarta. Iya. Oke. Okay. Saya dibawa ke sini. Nikah sama orang Jakarta, agamanya non Muslim. Iya. Orang sini orang Ciranjang. Iya, Ciranjang. Terus saya dibawa ke sini ke gereja di Malangon. Iya. Terus saya di situ
dibaptis, dibaptis terus saya di apa? Terus berarti waktu dibaptis umur 15 tahun iya, waktu di sini. Iya, mau nikah itu. Terus saya ikut Sidi. Didikan dialah gitu, didikan agama non muslimnya gitu. Itu Protestan atau Katolik, Bu? Itu di Palalongan itu biasanya Protestan, Protestan, Protestan. Di Palalongan itu. Jadi waktu itu nikah dengan non muslim yang akhirnya ya disitulah bahwa saya Kristen gitu ya, meyakinkan diri bahwa saya Kristen ya. Nah, habis itu saya di situ udah bertumbuh di situ, saya dibimbing sama dia ya, jadi lupa aja tuh maksud saya. Saya udah di situ dibimbing sama dia, jadi baptis di Banyu gitu saya. Nah, gitulah saya hidup aja. Jadi bagaimana ya Pak ya? Jadi luntang lantungnya pikiran kemana kemana gitu. Saya takut ya Allah, yang mana yang kami cekal ini, yang mana kami ikutin gitu. Apakah bisa bingung apakah Islam atau Kristen gitu. Terus saya itu ya disitulah saya ditinggalkan sama suami saya, masuk ke Islam itu suami saya. Nah, usia 15 tahun menikah. Iya. Kemudian menikah dengan suami itu selama berapa tahun? Udah hampir lama lah, lagi umur 30 tahun. Jadi selama 15 tambah 30 taruhlah 45 tahun ya. Jadi 30 tahun membina rumah tangga dengan non muslim. Selama 30 tahun. Lantas gimana ceritanya? Nah, lantas gitu saya ya saya ikut sama ibu Bandung ke sini diajar, ngajar ini. Kan nikah nih 30 tahun. Iya. Terus sebelum ketemu sama ibu Bandung, ceritanya gimana? Tiba-tiba ibu jadi muslim. Itu suaminya Bu Rona jadi mualafnya bagaimana ceritanya awalnya? Oh, mualaf. Suaminya mualaf. Jadi mualaf. Jadi mualaf. Oh, mualaf. Ceritanya gini, Pak ya. Suami saya mengikut agama Islam itu, saya kan masuk duluan ya, anak saya. Dia kan jadi yang duluan masuk Islam itu anaknya saya. Anak keberapa? Ibu punya berapa anak? Tiga. Yang pertama Adin. Kedua Dewi. Ketiga Prianto. Semuanya non-muslim. Iya, non-muslim semua. Ya. Nah, udah habis gitu saya itu pulang lagi ke Jakarta. Iya, dia kan yang gak mau masuk ke muslim. Sebentar. Yang masuk muslim dulu tuh anak yang kedua ya? Iya, Dewi ya? Dewi itu umur berapa ibu ketika masih menikah dengan suami kan? Suami masih non-muslim kan waktu itu kan? Jadi ini Dewi usia berapa ketika umur masuk Islam? 13 tahun. 13 tahun. Udah menikah dia. Udah menikah. Iya. SMP berarti. Iya. SMP kemudian memutuskan untuk jadi muslim. Iya. Gara-gara apa? Karena suaminya? Atau dia dapat hidayah? Tahu enggak ibu itu seperti dapat hidayah mungkin dari di muslim gitu. Iya. Oke. Okay. Jadi masuk ke muslim dia. Masuk ke muslim. Iya. Berarti anak dulu. Iya, anak ibu dulu. Yang kedua ini masuk Islam. Nah, gitu. Setelah itu kemudian ibu. Ini tuh yang nomor satu. Nomor satu dulu, iya, ikut juga. Islam. Iya. Habis itu saya. Kemudian ibu. Saya, iya. Terus suami saya tuh yang bontot tuh. Oh, jadi sekeluarga akhirnya muslim. Iya, keluarga muslim semua. Itu waktu anak umur 13 tahun. Iya. Semua jadi satu keluarga muslim tuh semua. Iya, dulu. Salah satunya nih Bu. Ini yang ibu Bandung tahu nih, yang Bu Rohayati Bandung. Perjalanan kisah hijrahnya Bu Rona ini seperti apa ya menurut ibu sebelum hijrah beliau? Ya, beliau hidup damai tadinya ya. Ya betul. Bahkan suaminya Bu Rona ini setelah jadi mualaf, dia jadi muazin di sebelah masjid di sini ya. Oh, betul. Ya. Betul. Jadi sekarang masih ada suaminya? Sudah meninggal. Kapan meninggal? Sudah lama? Ketika tahun 2018 kalau tidak salah. Oh, 5 tahun yang lalu meninggal ibu suaminya. Baru di sini baru 1 tahun ada pengumuman dari masjid innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan itu yang rumah ibu yang di atas itu kan kakaknya suaminya Bu Rona. Kakaknya adiknya Bu? Kakaknya. Bu katanya, itu suaminya saudara saya meninggal, ibu ayo ikut karena dia muslim katanya. Padahal dia masih non muslim. Tapi ibu tidak ikut karena ibu kan belum kenal gitu. Dari situ dia meninggalnya seperti itu ya. Jadi 5 tahun yang lalu meninggal suaminya. Namun alhamdulillah muslim. Malah sering azan. Muazin, dia jadi muazin di sebuah masjid. Suka ngaji, suka kemana-mana saya ikutin, membersihin masjid dan sebagainya. Kalau aslinya asli sini ya? Asli sini orang Palalongan aslinya. Adik kakaknya di sini semua. Maksudnya suku Sunda asli? Iya, kalau Purwona suku Jakarta, Betawi? Jakarta, Betawi.
kisahnya seperti itu ya. Iya. Kalau kalau berarti yang pertama Dewi dulu ya, ya anaknya, iya. Yang kedua perempuan iya. Nikah, kemudian kakaknya yang iya, pertama kakaknya masuk, terus ibu dulu atau adiknya, adiknya dulu? Saya duluan. Ibu dulu, iya. Kemudian baru suami saya sama anaknya yang paling bontot. Suami itu. Baru bontot, iya. Alhamdulillah semuanya jadi muslim. Tahun iya. Tahun berapa nih, masih ingat nggak Bu? Saya masuk Islam tahun 2007. Masuk Islam? Oh, iya. 2007? Iya, tahun 2007. Oke. Okay. Sekarang usia berapa Bu kalau boleh tahu? 55. 55. Iya, iya, iya. Bu, ada kisah apa lagi nih sebelum hijrahnya Bu Rona yang Ibu ketahui sebagai pembina mualaf di sini? Kalau sebelum hijrahnya, Ibu belum... Belum kenal? Belum tahu benar, karena Ibu kan orang baru juga di sini. Iya. Tetapi begini, ada cerita kenapa Bu Rona ada di rumah singa ini, boleh diceritakan? Iya boleh, silakan, silakan. Bu Rona ini seringkali dalam pembinaan itu bilang sama ibu, Bu gimana ya anak saya, sebut namanya boleh? Iya silakan, nah, boleh. Anak saya Sri Sadin itu katanya mau kembali ke gereja, gimana dengan saya, katanya ya. Gitu. Loh gimana atuh ya, kenapa dia kembali ke gereja? Karena dia gagal berumah tangga. Istrinya itu orang Ciamis ya? Iya, orang Ciamis, punya anak satu, ditinggalkan begitu saja sama istrinya, akhirnya mungkin dia stres gitu ya, akhirnya putus asa. Nah, kalau di sini, di daerah ini, ketika ada melihat orang yang putus asa, baik itu muslim atau mu'alaf, maka datanglah dari gereja itu. Betul kan? Iya. Pada berdatangan mereka itu ya, peluk lagi. Iya, dipeluk lagi, di ini lagi. Ayolah kembali ke kami dan sebagainya dengan iming-iming dan sebagainya. Iya, iya. Bahkan Bu Rona sendiri pun hampir saja kembali ke gereja dengan berbagai macam iming-iming, tetapi alhamdulillah Bu Rona imannya kuat dan akhirnya pada waktu saya sedang pembinaan di sini, Bu Rona datang kepada saya. Bu, katanya begini, karena saya selalu berantem dengan anak saya Sadin, sudah tidak sepaham lagi, karena dia bukan tidak seiman lagi, saya boleh tidak tinggal di rumah singgah, gitu. Kata saya, oke silahkan, alhamdulillah, tinggallah di sini, gitu. Kami semua di sini akan membantu, gitu. Ya, ya. Begitu. Baik, jadi ya ini perjalanannya panjang juga ya Bu ya. Jadi panjang. Semua anggotanya sudah muslim, tiba-tiba di pertengahan jalan godaan akidahnya luar biasa, godaan-godaan ujian-ujian yang luar biasa ini akhirnya. Anaknya yang pertama malah pindah lagi ke Kristen gitu ya. Tapi Bu Rona tuh dengan godaan akidah. Nah, apa sih yang memotivasi Bu Rona untuk tetap berada di ajaran Islam? Tapi jangan dulu dijawab Bu ya. Baik, Sobat Hijrah, jangan kemana-mana. Kami akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Tetap di Cerah, Cerita Hijrah. Ingin menjadi orang yang bersyukur atau aku ingkar? Bila kita mengeluarkan zakat, infak, sedekah, ini adalah bukti rasa syukur kita kepada Allah. Bukankah Allah ingatkan kepada kita? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardian Saputra mengajak para jamaah sekalian, mari untuk kita saksikan murotal dan program-program menarik lainnya hanya di YouTube channel Masjid Istiqomah dan Instagram Masjid Istiqomah _BDG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Akbar Mustaqin ingin mengajak kawan-kawan semua untuk mengikuti program tilawah dan program-program menarik lainnya di YouTube channel Masjid Istiqomah Bandung. Kawan-kawan juga bisa mengikuti info menarik lainnya di Instagram Masjid Istiqomah _BDG dan di TikToknya Masjid Istiqomah.
Baik Sobat Hijrah, kembali lagi di program Cerah Cerita Hijrah. Kami bebarkan sekali lagi, yuk berzakat, berinfak, bersedekah, berwakaf, beriklan, dan beramal di Istiqomah TV. Silakan hubungi yang ada di bawah layar kaca Anda. Insya Allah kita akan melanjutkan acara ini, dan mudah-mudahan Anda yang sedang menyaksikan acara ini silakan like, subscribe, dan komen. Kemudian mudah-mudahan jadi pahala jariah bersama-sama. Baik, kita lanjutkan lagi. Tadi nih Bu, kan perjalanan ibu dari non-muslim, kemudian satu keluarga muslim, tiba-tiba ada godaan, ada ujian, anak nomor pertama, pindah lagi jadi non-muslim. Tapi ibu, apa sih yang memotivasi ibu agar tetap dalam agama Islam? Apa, Bu Ron? Ya, saya mah doa aja sama Allah. Ya Allah, tolonglah kami, angkatlah kami, derajat kami. Kami udah dihina sama anak saya sendiri, dan juga kepada tetangga-tetangga semua saya. Tolong kami, sampaikan kami kemana aja, ya Allah, saya doa Allah. Walaupun saya belum begitu kenal ya dengan Al-Quran, tapi minta ke Allah. Tapi Allah, alhamdulillah, Allah kabulkan, saya bisa pindah ke sini. Ditawar sama Ibu Bandung, itu yang saya kuat, itu. Saya tawarkan di sini, saya, walaupun di rumah sini nggak ada sampai siapa, walaupun rumah sini banyak goncangan apapun yang kami hadapi, ya Pak, kami hadapi, ya Allah, bantu saya. Ya Allah tolong saya, tutupin Pak, saya berdoa kepada Allah aja. Karena suka malam saya duduk nggak bisa tidur, saya doa sama Allah gitu. Ya Allah tolong kami, bantulah kami, tuntunlah kami, jangan keluarnya masalah kami gitu. Saya ini orang sendiri, nggak punya suami, anak-anak saya pada nggak punya ya Pak. Saya berjalan mencari uang, mencari nafkah hidup saya. Ya itulah tadi saya berdagang, walaupun dapat modal sedikit-sedikit saya kumpulin Pak, itu yang saya jalanin Pak. Saya minta kepada Allah, saya percaya kepada Allah, itu yang saya jalanin. Ya baik, ini nggak mudah, memang nggak mudah. Ketika ibu tahu anak nomor satu tiba-tiba jadi non muslim kembali, kemudian ibu merasa sebatang kara dan akhirnya rumah tersebut kan sebetulnya ada tiga berarti penghuninya. Anak nomor satu, anak nomor dua sudah nikah ya. Tinggal anak bungsu. Anak bungsu ini kemana Bu? Anak bungsu ini ketemu istrinya di sana, di Wetan, di Rawetan. Oh sudah punya, sudah nikah juga. Sudah keluarga, dia punya keluarga. Dan yang anak nomor satu ini karena cerai dengan yang itu, akhirnya ibu mengalah untuk tidak tinggal di sana karena sudah tidak seiman, tidak nyaman. Ibu akhirnya ikut sama Bu Bandung di rumah singgah Al-Muslim sini ya, Majelis Taklim atau Ubah di sini. Nah itu luar biasa Bu, nikmat tertinggi, nikmat terpaling hebat, dahsyatnya di dunia itu adalah nikmat iman. Ketika ibu percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah tolong hamba ya Allah. Allah begitu dekat dengan ibu kemudian menolong dengan caranya. Nah, seperti apa sih Bu kisah ibu ketika kecil ditelantarkan oleh semua orang, atau ada hal-hal yang menyedihkan apa yang menurut ibu terngiang-ngiang sampai sekarang bahwa kehidupan ibu tuh begitu banyak dan sengsaranya dahulu kala, seperti apa sih Bu? Ya saya minta kuatin aja sama Allah. Saya minta kekuatan kepada Allah, tolong kuat saya Allah, tolong tuntut saya Allah. Saya ini orang yang sengsara masih kecil, sampai rumah tangga masih, tapi saya kuat mendapatkan pada Allah, kuatkan keimanan saya Allah, jangan saya diumpang ambing ke sana ke sini, saya tetap kayak bagaimana juga saya mengikut Allah, walaupun banyak cobaan di anak saya, tapi saya tetap Pak, walaupun saya belum mengenal Al-Quran apapunnya, tapi Allah mungkin melihat hati saya yang sakit, hati saya yang sedih mungkin ya, oh ibu pindah ke sana rumah singgah. Itu mungkin kata awal saya ikut ke sini sampai sampai sekarang saya datang sama ibu. Dia bahkan pindah ke sini, Bu saya mau tinggal di sini boleh tidak? Dia bilang maaf ya Bu Rona, tapi saya tidak punya kasur, tidak punya bahkan alat-alat dapur gitu. Baiklah kata saya, tunggu. Akhirnya kami semua berusaha, saya di rumah ada kasur jelek pun saya bawa nih Bu Rona, nggak boleh tidur di lantai gitu. Akhirnya dia tinggal di sini.
atau saya asal syaratnya buruna tolong urus rumah ini gitu dan tetap beristiqomah untuk belajar ngaji gitu meskipun hanya baru ikrok saja begitu. Ini alhamdulillah Bu katanya boleh enggak saya di sini sendirian, boleh enggak bawa cucu, boleh bawa cucu. Cucunya kan sekolah di ETS ya. Alhamdulillah. Beliau sehari-harinya adalah berjualan keliling. Berjualan apa Bu? Sayur. Oh, sayur. Seperti cabai gitu, cabai rawit, cabai merah, bawang untuk kebutuhan dapur. Hanya satu ringgit saja. Dari ujung sana sampai ujung Calincing, dia setiap hari jam 3 subuh dia sudah berangkat ke pasar untuk belanja, kemudian dijajakan pulang tadi jam berapa? Kadang-kadang sampai duhur sebelum sudah habis balik. Baik Bu Rona, ketika Bu Rona memantapkan hati tetap beriman dalam Islam, berkeyakinan bahwa Islam adalah agama yang paling benar, Islam yang agama yang benar. Nah kemudian apa yang dirasakan oleh Bu Rona ketika memeluk agama Islam? Ada nikmat apa yang Bu Rona rasakan? Saya nikmatnya boga cucu udah pintar ngaji. Itu yang saya nikmatin itu. Sayangan saya itu cucu saya tadi itu yang perempuan. Oh, yang tadi ya. Cucunya udah bisa ngaji. Bisa ngaji, udah bisa ini gitu dia. Berarti paling udah selawatan paling pinter nampak. Sentuh karena itu doang. Jadi bahagia cucu saya itu. Itu kebahagiaan ya, kebahagiaan Bu Rona ya melihat cucu pinter ngaji gitu ya. Bisa pinter sholawat dan lain sebagainya. Itulah harta saya itu. Bu, ada perubahan nggak Bu yang Ibu rasakan ketika dulu non-Muslim, kemudian sekarang Muslim? Terutama dalam hati Ibu, apa yang Ibu rasakan? Rasa hati saya emang nggak ada pengeluh apa-apa, Pak. Lebih tenang. Lebih tenang saya. Lebih tenang? Iya, lebih tenang. Nggak ada masa gitu, lebih damai saya. Nggak ada pengeluhan atau apa-apa, saya diam aja gitu. Walaupun ada yang ngomong gini-gini, saya nggak biarin, nggak awal ya gitu. Aku mau melihat orang yang sering disakiti pasti Allah juga mau melihat. Itu saya cuma percaya pada Allah Pak. Dia yang mau melihat apapun yang saya jalani dia juga tahu mungkin. Ada perubahan Bu? Ada perubahan nggak yang Ibu rasakan dari yang sekarang? Kelihatannya lebih tenang banget. Ibu lebih tenang. Kalau dulu seperti apa sih yang Ibu rasakan? Apakah ketenangan itu lebih dinikmati sekarang? Nikmat iman, nikmat Islamnya apa yang Ibu rasakan sekarang? Saya rasakan iman saya sekarang lebih tangguh Pak. Lebih apa? Lebih tangguh, lebih kuat. Lebih tangguh. Lebih kuat. Sehat, lebih sehat. Walaupun sehat ini sebenarnya saya lemah Pak. Penyakitnya mantas saya sebelah kadang-kadang suka perih. Kadang-kadang kaki saya juga suka pegel gitu ya. Tapi alhamdulillah saya bismillahirrahmanirrahim. Tapi Allah beri kesehatan. Maksud Ibu tadi juga kemarin saya lihat Ibu waktu datang kemarin beres jualan gitu ya. Alhamdulillah. Semoga berkah ya Bu yang semakin bertambah kebaikannya dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan kembali. Bu, tadi Bu Rohayati, apa yang Ibu lihat dari kesehariannya Bu Rohayati secara akhlak, secara adab, secara ketenangan lahir batin seperti apa? Alhamdulillah, semenjak Bu Rona menjadi binaan Ibu, binaan kami semua, dia mukanya semakin cerah, kemudian akhlaknya semakin baik, ekonominya sedikit meningkat, jadi tidak terlalu banyak kesulitan. Kadang-kadang kalau waktu di sana itu, saya lihat sendiri Bu Rona sangat kesulitan ekonomi, ya betul ya Bu ya. Kadang-kadang ketika Bu Rona masih rumahnya di sana dengan anaknya datang ke rumah saya ke situ bertiga kan waktu itu ya sama temannya. Bu, saya mau meminta sesuatu gitu sedekah dari saya itu sebelum di rumah singgah ini. Nah, kelihatannya sangat sangat terpuruk gitu. Sangat terpuruk sekali. Nah, sekarang alhamdulillah kelihatan beliau bahagia gitu. Mukanya juga cerah, dia berjualan dengan kuat semangat, gitu ya, dengan semangat gitu. Karena kami semua pemirsa di sini, Bu, kalau ada apa-apa bilang kami gitu. Ibu perlu apa bilang kami. Insyaallah semampu kami bantu gitu. Kalau Ibu mau berjualan misalnya enggak ada modal atau apa, bicaralah kepada kami. Kalau kami ada, kalau kami mampu kami bantu gitu. Jadi sekarang Bu Rona itu tidak ada rasa aduh saya takut enggak makan gitu. Oh, saya takut ini kan itu alhamdulillah. Ada aja rezekinya dari mana saja alhamdulillah. Betul.
Jadi segalanya lebih baik. Bahkan saya mengajarkannya bukan kepada Borona saja, kepada binaan yang lain, dari akhlak salam bersalaman pun saya ajarkan gitu ya. Bahwa bersalaman orang muslim itu minimal seperti orang Sunda gitu. Tadinya para mu'alaf itu yang sama sekali tidak belum tahu muslim, mereka bersalaman seperti begini saja sama gurunya. Di sini saya dengan Pak Sumana mengajarkan para mu'alaf ya, iya, bahwa bersalaman kepada guru ataupun jangan seperti ini, minimal seperti orang Sunda muslim begitu ya, kalaupun tidak berpelukan begitu kan ya. Jadi alhamdulillah sedikit-sedikit akhlaknya semakin membaik begitu. Alhamdulillah. Dan ini ya perjalanan Borona tuh panjang ya, sebetulnya ada banyak yang belum diceritakan nih. Gitu. Kalau ya sekarang sudah hijrah gitu, Bu Borona juga mengalami hal-hal yang kenikmatan nikmat iman, nikmat Islam tersendiri gitu ya. Nah kalau dengan anaknya yang sekarang yang non muslim ini sekarang gimana? Apa masih di sini? Ya masih di sana, di rumah saya. Di rumah. Di Ciranjang ya? Iya di sana, di Cilincing. Pasir Kuntul ya? Pasir Kuntul. Masih di Kabupaten Cianjur? Dekat dari sini, dekat dari bisa sini. Jalan kaki. Kira-kira ada 500 meter ya? Iya ada. Bisa jalan kaki ke belakang ke sana. Masih sendirian, belum ada istri lagi dan sebagainya. Punya anak? Satu. Dibawa oleh istrinya? Dibawa oleh istrinya. Kalau anaknya siapa yang kedua tuh Dewi dan Ato? Ada. Sekarang di mana? Ato di Wetan, SD Pasir Kuntul di bawah. Oh, masih di bawah di sini. Iya, masih. Mas Umar ke bawah sekali itu rumahnya itu. Ini ada sebuah sungai. Rumahnya menantu-menantu Bu Rona itu di sebelah sini, kita nyebrang sungai. Nah, seberang sungainya itu sebuah fakultas lah kalau kita mah, khusus pendidikan untuk para pendeta. Itu berseberangan dengan sungai di situ. Tapi Dewi dan Ato masih istiqomah dalam kemuslimannya. Sudah berkeluarga. Amin. Sudah punya anak. Alhamdulillah. Itu mah relatif tenang lah Ibu ya. Iya, relatif sudah tenang lah ya. Alhamdulillah beliau masih istiqomah dalam keadaan Islam, nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian Bu Rona, ada hal-hal apa lagi nih yang membuat Bu Rona kekeh di Islam? Padahal sebetulnya kenapa nggak ikut Adin aja yang anak pertama, tapi jangan dulu jawab ya. Iya. Baik, Sobat Hijrah jangan kemana-mana, tetap di Cerah Cerita Hijrah. Sedekah itu banyak manfaatnya loh. Menghapus dosa, menambah rezeki, menolak bala, menambah harta, dijauhkan dari api neraka, dan didoakan oleh malaikat. Zakat infak sedekah di bisnis kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Givari Saputra. Ingin mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan program tilawah di YouTube Masjid Istiqomah Bandung. Dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi lainnya, dapat di follow akun Instagram Masjid Istiqomah _BDG dan TikTok Masjid Istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Akbar Mustaqin ingin mengajak kawan-kawan semua untuk mengikuti program tilawah dan program-program menarik lainnya di YouTube channel Masjid Istiqomah Bandung. Kawan-kawan juga bisa mengikuti info menarik lainnya di Instagram Masjid Istiqomah _BDG dan di TikToknya Masjid Istiqomah.
Baik Sobat Hijrah, kembali lagi di acara Cerah Cerita Hijrah. Kami membawakan sekali lagi, yuk berzakat, infak, sedekah, kemudian berwakaf, berikan, dan beramal. Kami juga Istiqomah TV menyediakan yang mau bekerja sama untuk rental studio ataupun peralatan multicam broadcasting. Silakan hubungi yang ada di bawah layar kaca Anda. Alhamdulillah kita sedang di Kabupaten Cianjur, tepatnya di Kecamatan Ciranjang bersama Bu Ronah dan Bu Bandung ya, Bu Rohayati di sini. Kita akan lanjutkan kembali. Ya, Bu, kalau boleh dikisahkan ya, diceritakan. Kita balik lagi ke dulu waktu Ibu non-Muslim. Waktu Ibu non-Muslim. Ada kisah apa yang sangat menyakitkan, menyedihkan ketika Ibu belum Islam dulu? Ya, dulu saya tuh suka dimarah-marahin kalau saya ke Jakarta. Terus saya dihina gitu. Kalau saya numpang kencing aja itu di kosrek kamar mandi itu ibunya tuh. Pas saya ikut ke non muslim, oh, saya begini-gini amatan, saya bilang gituin. Terus saya pulang aja lagi ke non muslim lagi gitu. Pas saya sakit dulu sakit itu, aduh bagaimana sih? Saudara saya kok cuma numpang kencing doang, Pak. Di kosrek pakai sabun di malam-malam ini jam 12. Dia kan kencing jam 8 ya, jam 12 saya kencing. Terus saya dia bangun di kosrek itu kamar mandi pakai sabun gitu. Terus saya pagi-pagi saya udah aja saya pulang. Waktu di Jakarta ya, dulu. Iya, di Jakarta saya lagi nginep gitu di rumah saudara saya. Masih kayak masih non muslim gitu ya. Saya belum diaku sama saya, saya diaku dia sama saya. Dan saya udah dibuang sama saya, sama dia, sama saya gitu. Meski itu saya udah dibuang, udah aja saya balik lagi ke non-muslim gitu. Udah aja saya diam di situ, gitu. Gak kemana-mana lagi itu. Terus lama-lama kakak saya itu datang ke sini nyari-nyari saya. Di mana katanya rumah adik saya, katanya di Ciranjang. Oh ada kakak? Ada. Kakak di mana sekarang? Di Jakarta. Dua-duanya di Jakarta? Iya. Muslim atau muslim kakak? Ada muslim di sini. Dua-duanya muslim? Iya, dua-duanya. Dan saya berpisah dari kecil, dia nggak tahu sejarah hidup saya. Jadi punya kakak nih? Punya. Dua kakak, iya. Tapi Bu Rona sejak kecil itu merasa sendirian. Sendirian, nggak ada yang membantuin. Nggak ada yang peduli. Jadi nggak ada yang peduli, kakaknya juga nggak peduli. Kakaknya waktu itu usia berapa tahun, Bu? Masih, bedanya? Ya masih kecil-kecil lah gitu. Masih, ibu beda berapa tahun dengan kakak yang pertama dan kedua? Ya bedanya itu ada hampir 5 tahunan. 5 tahunan, berarti iya. Masih kecil juga ya ketika ditinggal ibu dan bapak? Iya, sering kecil saya. Bungsu, masing-masing bungsu? Berdiri, iya, paling bontotnya saya. Bungsunya ini yang tengahnya beda 3 tahun, 5 tahun? Iya. Atau berapa tahun sama yang paling besar berapa tahun? Masih paling ingat besar ya? Itu atau udah saya lupa lagi, saya nggak pernah sama dia. Masih kecil, kalau lupa ingat. Kecil banget ya, usia 3 tahun ditinggal kedua orang tua, 3 tahun, 5 tahun. Jadi masing-masing pergi mungkin gitu ya. Jadi kakak-kakaknya juga masing-masing aja? Ya masing-masing, jadi dia ikut sama paman saya, yang satu ikut sama bibi saya. Kalau saya emang ikutnya di dalam gereja itu. Kisahnya tuh justru ibu mah sendirian sebetulnya, yang ini dibawa paman bibi. Ibu sendiri di gereja sendiri. Itu. Misalkan dia kan saya ngikutin orang tua. Saya emang orang tua itu punya matere gitu. Saya ngikutin matere, terus saya itu justru ngelantar. Ibu saya kan nggak punya ya. Saya kerja di situ, saya ngikutin orang Kristen, Katolik. Jadi saya di situ saya diem di rumah itu. Setiap dia doa, saya suruh ngikutin dia. Sini dek, kamu doa dulu sini sama bapak. Gitu. Mau ngapain mbak doa? Ya, doa dari sejak kecil ya, iya, sejak kecil. Ikut doa di situ. Udah jangan ikut mana-mana aja kamu, udah ikut sama bapak. Gitu, sama ibu juga gitu. Ya udah sini deh, sama ibu sama bapak. Gitu, kita doa sama-sama gitu. Yeah. Terus saya kecil, begitu saya tuh pulang lagi deh tuh sama keluarga saya. Dicari-cari kan saya. Oh dicari-cari iya, sama keluarga, sama dicari, kakak-kakak iya, mungkin dicari. Cari, saya suruh cari-cari saya. Pulang loh katanya gitu. Ngapain suruh sini aja katanya gitu. Apa jadi dibuang umpama enggak di aku mati gitu aja. Udah saja enak di sini kok ada nikmatnya gitu. Pulang katanya gitu. Pulang ke Ciranjang maksudnya pulang jangan ke sana, di Jakarta. Jakarta. Dulu, ke Jakarta. Pulang ke Jakarta. Kakaknya ada di Jakarta ada, dua-duanya. Dua-duanya. Saya pulang ke Jakarta terus saya di sana enggak enak. Jadi banyak apa lah, banyak yang udah ngahina saya. Orang dulu ngikutin orang Kristen, suka dipeluk lagi gitu. Dan saya nggak punya apa-apa, beriman, katanya saudaranya gitu. Saya pulang lagi ke sini. Pulang ke gereja lagi sini. Terus gitu saya tuh
Ya, itulah saya jadi pelayan Tuhan di situ juga, diangkat sama pendeta ya. Kamu ini dari orang Muslim tapi kamu pinter kok karena doanya, doa di Kristen katanya. Karena masa dari kecil dididik di doa Kristen. Oh, kamu dari kecil katanya di doa orang Kristen. Iya, kamu tuh kamu orang Muslim. Saya Pak udah dibuang saudara saya, saya dari aku pikir. Tapi sekarang saudara saya udah kawin, cari-cariin saya kesini sama kakak saya yang duaan. Dicariin saya sampai di Cianjur tuh, sampai di Pasir Kuntul, di mana namanya adik saya umroh katanya gitu. Mau kena bu di sana katanya di bawah dia lagi dikerja di tempat orang Cina katanya gitu. Oh di situ dia kerja. Mau ngapain bu? Enggak, suruh pulang pernah ke Jakarta katanya gitu. Terus saya pulang ke Jakarta itu mau dibagiin apa tuh sedekah dari orang tua saya dulu. Bagian apa tuh di waris, iya waris. Tuh dikasih waris kok masih diangkul, tapi saya di orang-orang Kristen tapi masih ngaku saya dikasih warisan saya. Nih katanya buat lu kampung sana lu tempat orang apa, kakaknya laki-laki perempuan, perempuan dua-duanya perempuan, iya perempuan. Nih katanya lu itu sedekah kali ya, bukan waris ya, nggak tahu sedekah, nggak tahu dia menghina saya mungkin gitu. Terus itu saya ambil tuh, saya belikan tanah di sini uang itu. Itu tanah itu buat dari nenek saya dulu ngasih saya. Terus gitu, oh kan saya udah masuk ke Kristen tapi kok masih dipeluk juga tuh, saya suruh pulang lagi ngasih uang itu gitu, sedekah sama saya. Ya saya ambil dikasih ya Pak ya, saya terima. Saya beliin itu tanah di situ buat saya tempat itu. Nah, udah gitu lama-lama kemudian tuh saya beli itu, beli ini, terus sampai enggak rasanya bagaimana Pak ya, orang saya disakiti, sakit aja hati terus aja sakit, terus saya enggak dendam Pak, enggak pernah dendam saudara saya. Hanya sakit aja hatinya sakit, tapi enggak dendam, gitu ya, wajar manusiawi gitu ya. Tadi yang sakit hati gara-gara ibu ke toilet, kemudian dibersihkan dan sebagainya gitu ya. Itu aja sakit hati ya gara-gara. Itu yang saya jalani, tapi saya sebagai orang susahnya Pak ya, udah dihina tapi saya tetap aja baik ya, aja berbuat baik aja sama kakak-kakak ya. Saya terbaik aja. Kalau sekarang gimana hubungan Bu Rona dengan kakak-kakak yang dua itu? Masih. Karena saya suka disakitin tapi saya tetap aja meluk dia gitu. Nah, sebab dia kakak saya harus menghormati kakak saya gitu. Walaupun dia di Jakarta masih dua-duanya. Masih ada. Tuh udah tahu sekarang bahwa Bu Rona udah muslim. Udah tahu dong. Ya. Makanya dia di sini kita tahu dia juga. Oh, dia di sini tahu. Syukur dah adik gua di sono katanya gitu, enggak di gereja lagi. Itu dia bersyukur Pak, alhamdulillah katanya gitu. Bagaimana dengan anak ibu yang kedua nih, Bu Dewi dan Atok, kabarnya hubungan ibu dengan Dewi dan Atok? Tapi alhamdulillah Pak, anak saya emang enggak ada ambil kepusingan orang tuanya. Dua-duanya juga. Malah kan dia sedih ninggalin emaknya gitu. Ma, Dewi buru-buru mengasih uang ke emak, buru-buru mengasih ini. Tapi emak, alhamdulillah tuh ada yang sayang sama ibu Bandung gitu. Gitu ya doang Pak. Jadi anak juga di sana juga nggak berhenti berdoa. Pasti ibu juga berdoa untuk anak-anaknya kan. Buat Dewi, buat atau buat semuanya ya. Mudah-mudahan bisa kembali lagi ke muslim gitu ya. Dapat hidayah kembali ya, dan hidayah itu diambil. Nah, kalau menurut Bu Bandung sendiri nih, bagaimana kisah-kisah hijrahnya Bu Rona ini yang menurut Ibu sangat menginspirasi itu? Ya, kalau menurut Ibu ya alhamdulillah itu ya. Alhamdulillah bahwa Ibu dipertemukan dengan seseorang manusia gitu. Yang tadinya salah jalan gitu, akhirnya kembali kepada jalannya Allah gitu ya. Alhamdulillah. Beliau beberapa kali mengatakan ini karena Bu Bandung, karena Bu, sebenarnya itu karena adanya hidayah dari Allah ya, adanya pertolongan Allah mungkin melalui ibu gitu. Alhamdulillah gitu, semoga nanti Bu Roma selalu istiqomah, selalu imannya kuat ya, dan diberikan kekuatan. Saya berharap kepada semua para binaan juga seperti itu, semoga mereka diberi kekuatan iman gitu. Bahkan seringkali kalau saya di dalam binaan ini kadang-kala ibu coba kita ulang lagi yuk baca syahadat gitu ya Bu ya. Iya. Semua baca syahadat, kalau yang saya tahu ketika membaca syahadat semuanya dan saya tahu masing-masing
ada yang sampai menangis, ada yang sampai mencucurkan berarti, oh dia benar-benar gitu, benar-benar bahwa dia itu sudah mengakui adanya Islam gitu ya, adanya Al-Quran, adanya Rasul gitu, Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Tapi kalau yang hanya sekedar ingin sesuatu, biasa saja, biasa aja gitu. Itu tahu dari situ. Maka kadang-kala coba bawa kita baca syahadat yuk sekali lagi. Dari situ kita bisa melihat mana yang ikhlas menjadi muslim, mana yang tidak. Kita ketahuan dari cara membaca syahadat mereka. Begitu. Mana yang bergetar hatinya, betul, mana yang tidak, itu beda, betul, rasanya betul, beda gitu. Betul. Karena keimanan itu tolak ukurnya hati ya, gitu. Ya. Kemarin saja baru satu bulan yang lalu ada yang baru masuk jadi muslim mualaf datang ke sini karena ada sesuatu hal. Saya bawa ke kamar ini, saya tanya dari A sampai Z. Awalnya ini masih saudaranya ini. Awalnya dia disuruh membaca syahadat itu susah sekali gitu ya. Tapi saya tanya berulang-ulang. Kalau benar-benar mau masuk sebagai mu'alaf, mau muslim, satu syarat, bahkan dia 1-5 dia suruh tanda tangan, salah satunya adalah berpakaian muslimah dengan baik. Ketika dia bertemu di jalan, kalau kamu tidak memakai pakaian muslim yang baik, maka kamu saya coret dari binaan saya. Tanda tangan di atas materai. Komitmen bahwa terikat dengan aturan Allah dan Rasulullah untuk keselamatan dunia dan akhirat gitu. Minimal 1 minggu 2 kali kamu harus ikuti pengajian, harus mengikuti binaan. Baik Bu. Ya. Mudah-mudahan saja. Kemarin seminggu yang lalu, hari Senin yang lalu, saya menengok karena dia melahirkan. Alhamdulillah. Ini kembali lagi ke Bu Rona nih. Bu Rona, kan orang macam-macam Bu ketika mendapatkan hidayah. Hidayah itu ada di mana-mana. Konon kata para ulama, hidayah itu seperti matahari gitu. Kita sinar. Mau kena matahari, sinar matahari, mau kena sinarnya atau tidak, atau mau sembunyi dari cahaya matahari itu. Nah, pertanyaannya gini Bu, kan macam-macam orang yang mendapatkan hidayah hijrah itu, ada yang ada faktor ekonomi, lingkungan, ataupun karena pernikahan. Nah, kalau Ibu Rona sendiri karena apa? Tapi jangan dulu dijawab Bu ya. Baik, Sobat Hijrah, jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Tetap di Cerah, Cerita Hijrah. Aku ingin menjadi orang yang bersyukur atau aku ingkar. Bila kita mengeluarkan zakat, infak, sedekah, ini adalah bukti rasa syukur kita kepada Allah. Bukankah Allah ingatkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Gifari Saputra ingin mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan program tilawah di YouTube Masjid Istiqomah Bandung. Dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi lainnya, dapat di follow akun Instagram Masjid Istiqomah _BDG dan TikTok Masjid Istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Akbar Mustaqin ingin mengajak kawan-kawan semua untuk mengikuti program tilawah dan program-program menarik lainnya di YouTube channel Masjid Istiqomah Bandung. Kawan-kawan juga bisa mengikuti info menarik lainnya di Instagram Masjid Istiqomah _BDG dan di TikToknya Masjid Istiqomah. Sobat Hijrah, kembali lagi di acara Cerah Cerita Hijrah. Kami bewarakan sekali lagi, yuk berwakaf, beriklan, dan beramal. Karena zakat infak sedekah Anda bisa disalurkan ke nomor yang ada di bawah layar kaca Anda. Dan rumah singgah Mu'alaf Al-Muslim, kemudian Majelis Ta'lim At-Taubah di Ciranjang, Kabupaten Cianjur, sudah punya programnya tadi,
ingin punya lembaga pendidikan, kemudian tadi apa lagi Bu? Pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan ingin punya ekonomi. Terus apa lagi Bu? Program-programnya? Ingin memiliki sebuah tempat gitu untuk para mualaf yang tidak memiliki rumah untuk tempat tinggal. Amin, ya Allah, mudah-mudahan punya rumah sehingga yang betul rumah, nggak ngontrak. Ini kan sendiri. Masih ngontrak, maunya milik sendiri gitu. Amin, ya Allah, bagi Anda, yuk ini ada peluang, ladang jihad, ladang amal buat Anda yang mau beramal dan berwakaf. Ya, silakan hubungi yang ada di bawah layar kaca Anda. Baik, kita lanjutkan Bu, tadi Bu. Kan hijrah tuh beda-beda Bu. Iya. Nah kalau Ibu sendiri apa sih yang tiba-tiba Ibu tiba-tiba pengen jadi Islam? Ya, apa yang mengetuk hati Ibu? Untuk saya pengen jadi orang Islam aja. Itu aja, saya takut saya nanti pulang rahmat Tuhan, saya takut hati-hati neraka itu doang. Itu doang Pak, saya takut. Jadi bangetnya. Waktu itu sensor hatinya sudah iya, tahu bahwa Islam ini agama yang benar. Iya. Ketika pulang ke rahmatullah, tadi bilangnya gitu. Iya. Kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada dasarnya manusia itu akan berpulang kepada Tuhan. Permasalahannya Tuhan yang mana? Kan banyak yang ngaku Tuhan ya? Ya Allah yang maksud. Nah, itu Muhammad yakin. Allah. Nabi Muhammad adalah jalan yang benar. Iya. Jalan yang lurus itu ya, Bu. Iya, itu yang jalannya. Kalau Ibu sendiri melihat seperti apa kesungguhan Burhana ini, Bu? Alhamdulillah. Sangat bahagia sekali. Berarti Burhana ini mengikuti binaan kami, berarti benar-benar disimak dan dilaksanakan gitu apa yang kami ajarkan. Jadi beliau sudah kuat imannya bahwa hanya Allah saja yang wajib disembah, Rasul hanyalah Rasul Muhammad SAW, dan kitab yang terakhir mujizat Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Kadangkala saya kalau mengajar ibu-ibu, kalau begitu, Bu, saya suka nyanyikan, bacalah Al-Qur'an gitu, ibu-ibu ketawa gitu. Alhamdulillah mereka senang karena saya suka nyanyi gitu. Kalau itu tuh bacalah Al-Qur'an, ibu-ibu semua ngikutin bacalah Al-Qur'an gitu. Alhamdulillah gitu, bahagia banget. Allah, itu dia Bu, kunci surga adalah Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian itu diyakini, dipegang teguh oleh Burhana. Meskipun godaan banyak. Godaan banyak, saya yakin. Ketika ibu dulunya non muslim, godaan-godaan itu semakin kencang tuh, ditarik kencang, lagi semakin kencang. Iya, masuk ke musim itu lebih kencang lagi, lebih-lebih. Juga angin puyuh, serut, alhamdulillah, ya Allah, ya Rabbi, tolonglah kami, ya Allah. Terus-terus saya nyebut Allah, nyebut Allah, nggak nyebut yang lain-lain. Ya Allah, ya Rabbi, tolonglah kami. Dan ibu merasakan, bagaimana maksud, godaan kencangnya itu untuk pindah lagi ke non muslim? Iya, pasti saya ngerasa sendiri, Pak, ngerasa sendiri. Nggak ada iming-iming, anu-anu nggak ada saya. Seperti apa kalau boleh tahu Bu, godaan-godaan kencangnya agar pindah lagi nggak Islam? Ya saya kenal lingkungan, saya tuh dipanggil lagi, saya mau lagi bulan puasa jadi dipanggil Pak ya. Burhana kesini katanya, ke RT, ada apa Pak? Assalamualaikum Pak. Ya ada apa? Kata Bapak saya, Bapak mari saya, ada apa? Ini cina Burhana, cina sini sebentar duduk. Suruh apa Pak? Ini kamu akan dapat bantuan. Kamu ini bikin ketuk kakak janda, artinya kamu udah nggak punya suami. Gitu. Bikinnya berapa Pak? 100.000 lah. Aduh Pak, uang belum selesai. Karena saya nggak punya uang sama itu. Nanti kamu dapat uang gede loh, katanya gitu. Nanti saya nurutin, nanti saya bikin ketuk kakak, saya kasih uang nih Pak, uangnya 100.000. Sampai dia meninggal Pak, nggak ada bikin apa-apa. Katanya. Saya tanya ke sana ke kecamatan, terus ke ini tempat ibu itunya udah bikin itu Bu, bikin untuk kakak, saya tanya. Assalamualaikum Bu, ya ada apa Ibu Rona? Ibu ada laporan bahwa saya bikin untuk kakak? Enggak ada, katanya sama ibu yang bikinin. Enggak, kalau ada laporan saya bikinin lah Bu, itu enggak ada, katanya gitu. Ya gitu aja Bu, terus ya Pak, lempar fakta aja, ke sana ke sini, saya udah bingung. Udah saya lepasin di 1.000, pengen aja ke papa gitu. Walaupun saya gak punya, ikhlasin aja, 1.000 gak apa. Berarti dia nggak bikinin Pak, saya nggak bikinin kartu kakak itu, nggak dibikinin sama dia. Dia ngomong kesana kesini kesini, saya pakai pegangan dia Pak, kok sebagai RT kok gitu. Ya, maksudnya dibikinin kakak kayaknya untuk kembali ke gereja. Gereja. Gitu. Jadi kalau dibuatkan kartu keluarga itu, kemudian agamanya juga pindah. Iming-iming nanti dia dapat uang.
bahkan mau dikasih sesuatu benda atau mau dinikahkan gitu. Karena ibu juga setiap ada sesuatu masalah dengan mualaf pasti ini apa ada saja yang memberitahukan, Bu Bandung, nih Buruna katanya mau balik lagi karena ada begini-begini. Terus saya bilang, bagaimana nih? Terus kami berkumpul semua dengan tim MT atau Bahya. Nih bagaimana nih, ada binaan kita yang begini, ayo kita datangin. Betul ya, Buruna ya? Hari Jumat itu saya datangin ke rumahnya. Aduh Buruna, jangan ya. Nih kami datang ke sini sebagai saudara dan sebagainya. Hanya dia tidak jadi kembali. Padahal itu tuh iming-imingnya goncang. Padahal ngeluarin uang 100.000 bikin kakak pindah agama lah ceritanya gitu. Nanti dijanjikan iming-iming. Ternyata Allah lebih sayang. Padahal ibu ke rumah Buruna cuma bawa sembako kok. Buruna, ayo ngaji lagi ya bersama kami gitu. Cuma bawa sembako saja. Betapa dahsyatnya istiqomah itu, godaannya tidak mudah ya Bu. Iya, mungkin aku tuh banyak Pak. Alhamdulillah itunya abitam itu. Alhamdulillah saya kuat, alhamdulillah sampai sekarang juga saya masih kuat gitu. Jangan sampai ya Allah tolong kami ya Allah gitu. Terus saja bergantung gitu, ibu terus ingin mengikat ke Allah, bergantung ke Allah, karena bergantung ke manusia mah enggak ada. Enggak enak ya Bu ya? Enggak enak. Karena kata manusia paling di udah ke Islam kok gitu. Minta-minta mulu gitu. Mending ke Allah saja ya. Rezekinya pernah dapat rezeki yang enggak disangka-sangka enggak? Alhamdulillah. Seperti apa boleh diceritain? Ya tiba-tiba saya lagi punya uang, lagi bulan puasa. Aduh enggak mau buka, enggak ada uang, ada apa. Kadang-kadang dari ibu ngasih. Berona nih buat alhamdulillah Bu. Teman-teman saya enggak punya ditemenin. Padahal mintanya sama Allah bukan sama ibu. Jalannya aja, jalannya aja melalui Ibu Bandung ya. Padahal dari Allah kan, jalannya melalui Ibu Bandung. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah dikasih dari Ibu Bandung, alhamdulillah. Semoga di Ibu Bandung diberi keberkahan kepada Allah. Amin. Allah diberi kesehatan. Semoga lancar rezekinya, usahanya apanya, bapaknya, semoga ibunya gitu. Terus tiba-tiba orang-orang belum masak, saya enggak masak, Pak. Tiba-tiba datang lagi dari Allah, udah awet masak-masak tingkat banyak, enggak punya duit. Bodoh enggak mikirin lebaran, yang penting mah sehat gitu ya. Tiba-tiba si ibu tiba-tiba datang lagi ngasih uang zakat sama saya. Alhamdulillah ya Allah ibu saya terima jangan itu. Alhamdulillah ibu emang benar saya emang nggak ngomong sama ibu, saya ngomong udah awal tapi tiba-tiba kok ibu datang gitu. Alhamdulillah dia mereka saya mau udah awal tapi ibu yang ya jalannya melalui ibu, padahal Buruna itu luar biasa udah tergantungnya sama Allah, mudah aja bagi Allah ya Bu. Ini kan permasalahannya ujian terberat ibu tuh sekarang anak. Kalau misalkan anak ibu yang sekarang non muslim sedang menyaksikan acara ini, apa yang ingin ibu sampaikan? Ya, saya mau sampaikan kepada anak saya. Rohadin, semoga benar-benar memegang agama yang dipegang. Jangan memainkan agama, saya minta dari emak. Semoga ada yang mengikuti, jangan dipermainkan agama. Saya meminta itu doang kepada Tuhan yang Maha Kuasa di atas langit dan bumi. Saya minta sama Adin, semoga Adin terbuka hatinya lihat TV. Itu yang saya doain Bapak. Semoga dia kuat imanannya, kuat sekalipun di jalan di atas dunia ini Pak. Cuma gitu doang doa saya buat ibu yang telah menjalankan hidup sendiri. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bu Rona, semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu membimbing, memberi petunjuk, merahmati dan meridhoi Allah, meridhoi Bu Rona dan keluarganya. Dan mudah-mudahan kembali lagi dalam keadaan muslim fitrahnya sebagai seorang muslim. Mungkin ada closing statement dari Bu Bandung atau Bu Rohayati yang ingin disampaikan buat pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik semua, Tete yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan pengalaman, untuk berbagi gitu, berbagi tentang segala macam hiruk-pikuk kehidupan, khususnya kehidupan di daerah kami di sini, yang kebetulan daerah kami ini plural agama,
ada non muslim, ada muslim. Alhamdulillah bapak-bapak, adik-adik semua sudah sudi datang mendatangi kami. Semoga acara kami yang dari tadi dari awal sampai akhir itu menjadi inspirasi buat bapak-bapak, adik-adik semua, teteh-teteh, menjadi inspirasi. Maka mari bergabung bersama kami, datanglah kepada kami. Kami meminta bantuan kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Bandung, terima kasih Bu Rona. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sobat Hijrah, kalau begitu kami dan kerabat kerja yang bertugas harus pamit undur diri. Terima kasih atas atensinya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku liqul haja astagfirullahalaihiwalkum wabillahi taufiq wa hidayah akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.